Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini aku udah sampai Pesona Ketek. Ini di sini enggak banyak ya teman-teman hotel atau penginapannya. Dan di sini cuma ada beberapa pilihan aja dan sejauh ini yang terdekat dan terbaik, Pesona Ketek. Nah, yuk kita langsung aja review di dalamnya ya teman-teman. Sekarang kita masuk. Ini depan resepsionisnya. Selamat pagi Mbak. Nah ini kita masuknya seperti ini ya teman-teman. Dan ini ruang tunggunya, lobby. Sekarang kita lanjut ke kamar yang kita datengin. Dan sini karena aku mendadak datangnya, jadi aku kebagian cuma kamar standar teman-teman. Nah kamar nomor 6 ini adalah standar room. Dan sekarang kita lihat dalamnya ya. Di sini aku udah nginep dari tadi malam ya teman-teman, jadi jangan kaget kalau isiannya sudah berantakan. Yuk kita lihat. Tada! Nah ini teman-teman, ini kamarnya cukup minimalis, simple tapi bersih teman-teman. Jadi kamarnya kecil sih, tapi bersih. Dan ini harganya kita di sini untuk weekend ya, ini Rp325.000. Nah, kita dihadapkan dengan kaca. Nah, kacanya besar ada di sini. Dan kamar mandinya sudah ada air hangat ya teman-teman. Kita juga sediakan handuk, toilet. Di sini kita juga dapat sikat gigi, sampo, udah ada sabun, sendal juga. Nah, ini kondisi sudah berantakan ya, tapi pas kita datang pastinya di sini rapi dan bersih teman-teman. Jadi ya beginilah kelakuan kita. Dan selanjutnya kita akan review tempat lain karena di sini ada beberapa kamar lain, ada standar room yang kita datengin ini, ada superior, ada juga villanya. Tapi kita nggak bisa masuk ke kamar lain ya teman-teman. Nah, ini yang kamar kita datengin aja. Dan mungkin kita bisa lihat langsung ke area resto dan di rooftopnya, karena tempat rooftopnya itu cantik dingin. Oke, yuk kita langsung aja ke atas. Nah, kamar kita ada di lantai 1. Sekarang kita mau ke lantai atas. Karena tangga ya, di sini nggak ada lift teman-teman, kayaknya tangga. Karena ya cuman ada 3 lantai sih. Jadi tempatnya itu sederhana tapi bersih. Terus ini udah jam sarapan. Kita sarapannya di sini dapatnya nasi goreng teman-teman. Dan ini kawasan restonya. Nah dari sini kita disuguhkan dengan Merapi langsung. Nah, ini tempatnya. Sekarang kita ke atas ya teman-teman. Ini tangga menuju atas. Nah ini kita udah masuk ke atas teman-teman. Nah ini bagian sampingnya, bagian sampingnya. Nah ini tempat resto bagian atasnya, rooftop outdoornya. Ini pemandangannya jalan, jalan kita masuk tadi. Aduh, aku ngos-ngosan teman-teman. Dan surprise, tadaa. Ini pemandangannya cantik banget, ini di area resto atas juga. Nah ini cantik banget. Ya, ini Merapinya ketutupan awan teman-teman. Tadi aku pagi di sini bagus banget, jadi kita dapat 2 spot, Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Cantik banget. Tapi sekarang sayangnya ketutupan awan teman-teman. Tapi aku ada videonya kok yang full untuk tadi pagi, nanti aku sebutkan di akhir review dari tempat ini nanti ya, sama tentunya foto-foto kece. Nah kayak gini tempatnya teman-teman. Cantik banget dan sangat recommended karena di sini tidak banyak penginapan di area Ketek. Hanya ada beberapa saja. Dan sejauh ini yang terbaik. Ada sih yang lain lagi tapi agak jauh teman-teman. Jadi teman-teman yang mau kesini untuk tahu harganya dan tempatnya bisa langsung aja cek Google Map ya teman-teman. Pesona Ketek, tempatnya tuh sangat-sangat dekat banget sama Ketepas.
Jadi habis ini kita juga akan ke Ketepas. Oke teman-teman, demikian review dari aku untuk makanannya ya, restorannya ya. Restorannya untuk makanannya tuh enak, tadi malam aku makan di sini juga, enak banget. Dan kalau sarapannya yaitu kita dapatnya cuma nasi goreng aja. Gitu teman-teman, demikian review dari aku sejauh ini. Semuanya masih positif, bagus untuk Ketepas. Recommended buat teman-teman yang mau kesini, silahkan langsung datang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar kalian tahu tempat-tempat kece dari channel aku. Happy holiday. Good morning teman-teman. Nah ini pemandangan pagi di sini, cantik banget. Nah ini di hadapan kita langsung ada Gunung Merapi dan dapat bonus Gunung Merbabu. Cantik banget teman-teman, jadi ada dua gunung dan kita akan menunggu matahari terbit dari tengah-tengah ini, kayak pemandangan kita zaman SD gitu ya teman-teman ya, ada matahari di tengah-tengah antara dua gunung. Cantik banget, so cute.